Upin, eh, weh, ada tuh dalang, weh, weh, tuh dalang ngejar Upin. Ada apa ini? Ada apa itu? Tuh, ada apa ini? Tuh, oh my god, tuh, oh my god, oh, weh, ngapain ini, Upin? Upin, weh, Upin kayak dimarahi teman-teman. Halo, what's up guys? Balik lagi di channel Beli Duit Dong. Ya teman-teman, kita kembali lagi di versi ini teman-teman. Dan ya di sini saya mau mengasih tahu kalian ya Upin. Upin, oh, mantap Upin. Oh my god. Di sini nama kita bukan Upin Upin lagi teman-teman, tapi si Upil ya dan adiknya, karena kita sudah enggak bisa lagi membuat versi Upin dan Upin teman-teman. Kalian yang suka dengan series Upin dan Upin versi Minecraft ini, kalian sekarang tahu ya ganti namanya menjadi si Upil teman-teman dan adiknya ya. Kau setuju Upin? Upin adiknya Upil ya. Lucu juga teman-teman, Upil yang ada di hidung. Oke, enggak apa-apa ya. Dan oke, teman-teman, kita lanjut lagi petualangan kita di sini dan masih dalam hari puasa ya teman-teman. Tadi kita sudah sahur Upin. Sudah sahur ya? Sudah ya? Sudah. Oh, belum. Oh my god. Serius belum sahur kau Upin? Oh my god, kau jangan batal ya. Nanti ya jangan makan Upin, jangan makan Upin. Oh my, jangan batal nanti ya. Jangan batal ya. Oh my god, kuat Upin, kuat kan? Kau kuat kan? Kuat boy. Oh my god. Ya kita kuat-kuatin aja ya. Dan kita ngabuburit hari ini mau ngapain kita Upin? Di sini kita lihat dulu barang-barang kita, nggak ada apa-apa ya. Oke, kita bakalan coba mencari si Ehsan dulu. Kita bakalan ke rumahnya Ehsan ya. Ayo, pelan-pelan, nanti kau lapar nanti Upin. Oh my god, tahan ya. Dan halo Ehsan. Ehsan, mau main Ehsan? Mau beli duit. Ayo kita main. Main ke lapangan ya sambil ngabuburit. Oke, kita bakalan ajak Ehsan juga ya teman-teman. Dan kita cari yang lain juga ya. Kita ajak si Meme karena dia bukan muslim, jadi dia gak puasa ya teman-teman. Dan kita bakalan ke, wih, yang kamu tuh masih buka ternyata boy. Mantap juga ya. Dan kita bakalan coba ajak si Fizi juga ya, karena Ehsan dan Fizi itu satu kelompok. Fizi, ayo kita main Fizi. Ayo beli duit, kita main. Ayo kita ajak Fizi juga teman-teman. Oke, kita sudah lengkap ya. Dan kita bakal coba ke belakang rumahnya Fizi ya teman-teman. Di sini kemarin kalau nggak salah di sini ada pancingan ya, karena kita ngabuburitnya mancing terus boy. Oh my god. Sini Upin. Oh, Upil ya, Upil. Aduh, aku lupa boy. Namanya Upil teman-teman, kalian ingat ya, namanya Upil bukan Upin ya kalau di Minecraft. Dan wow, di sini mantap juga ya teman-teman. Kita bakalan coba ke lapangan dulu ya. Sini Upin. Oh my god, Upin mana ya Upin? Oh my god, Upinnya hilang teman-teman. Upin di mana ini Upin ya? Upin jangan sampai dia batal puasa teman-teman, karena dia bilang tadi nggak sahur. Padahal kita barengan baunya, dan dia mungkin karena ketiduran pas makan jadi dia nggak mau. Weh, Fizi, kenapa kak Fizi? Fizinya teman-teman, dia ada di dalam sana. Weh Fizi, bangun Fizi. Ini gimana Upin? Upil, ini gimana Upil? Oh my god, Fizi, apa salah? Fizi, oh sudah ya, oh my god. Kau ngapain di dalam tanah? Dan Ehsan mana ya tadi? Ehsan mana ya teman-teman? Oh my god, Ehsan, Upil, kau lihat Ehsan Upil? Wih, nggak lihat ya? Oh my god, kita bakalan coba lihat dulu di sini. Oh, nggak ada ya? Kemana dia ya? Apa ketinggalan di rumahnya Fizi ya? Kita bakalan coba ke lapangan main-main sebentar ya teman-teman.
Susanti, Susanti, ini dia Susanti, teman-teman. Susanti mau ikut. Woi, Susanti ada kumisnya, boy. Mau ikut bermain Susanti sambil ngabuburit. Ayo kita main di lapangan biar kita enggak lapar. Oke, kita juga ajak Susanti, teman-teman. Oh my god, sudah lengkap ini Ipin. Ipin, Upil, Upil, kau jangan kasih si adikmu makan nanti ya karena dia enggak buka tadi, teman-teman. Woi, enggak sahur gitu ya. Oh my god. Mana dia Upin? Upin. Woi, udah lah ngejar Upin. Ada apa ini? Ada apa itu? Ada apa ini tuh? Oh my god. Oh my god. Woi, ngapain ini Ipin? Ipin. Woi, Ipin kayak dimarahin, teman-teman. Kita bakalan aja dulu. Tuh. Tuh dalam apa Kak Ros ini gimana? Ngapain? Kita bakalan coba stay dulu Upil. Upil, kau stay dulu ya. Dan Susanti kau stay juga di sini. Dan kita bakalan coba tanya, Toto, ini kenapa Ipin dimarahi tuh? Tadi Opa lihat Upin makan di kamarnya, dia batalin puasa. Itu kan gak baik. Iya benar. Tadi Opa dan Kak Ros lihat ada sisa makanan di kamar kalian. Dan yang masuk ke kamar kalian tadi cuma si Ipin. Jadi Opa tanya dia dan dia ngaku. Weh bener Ipin, kau tadi makan Ipin. Oh my god. Weh, ngapain kau makan Ipin? Oh my god, ini Opa, Kak Ros dan Dudalang. Ipin mungkin gak kuat ya karena dia tadi gak sahur. Gak sahur paginya, dia bilang gitu. Gak sahur ya Ipin, gak sahur. Oh my god, tapi ya gak apa-apa ya. Kan dia gak sahur gitu. Gimana ya ini? Gimana ya teman-teman? Tolong kalian kasih komentar di bawah, apakah kita boleh kayak gitu teman-teman? Kita nggak sahur dan kita nggak tahan dan kita ngumpet-ngumpet makan gitu ya. Dan sepertinya sih nggak boleh ya. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan kalian komentar di bawah yang positif ya teman-teman, supaya kita juga bisa tahu gitu ya. Dan Opa, Kak Ros dan Tuk Dalang, kalian marahnya yang benar-benar aja ya, jangan marah-marah yang nggak mendidik gitu ya. Sudah Ipin, kau sudah dengar itu kata Tuk Dalang, kata Kak Ros dan Kak Opa, sudah dengar ya, jangan bolong puasa lagi. Kau kalau sahur bangun lah, bangun pagi, sahur, sarapan. Kemudian nanti kau ngabuburit dengan hal-hal yang positif, Ipin. Ini gimana, coba kau gak mau kan dimarahi lagi sama Tuk Dalang, Opa dan Kak Ros. Ini gimana ini Upil, Upil, kau sudah lihat adikmu Upil. Ini ngapain lagi mereka berdua senyum-senyum gak jelas, boy. Karena senyum itu juga ibadah teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini ya. Tadi kita sudah maunya ngabuburit, tapi si Upin teman-teman, adiknya si Upil itu tahu-tahu ketahuan batal puasa ya, bolong. Dan tadi dia sudah dimarahi dan dikasih tahu oleh Opa, Kak Ros dan Tuk Dalang juga teman-teman. Dan ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.